pasti tahu Sifu selalu menekankan tentang efektif copywriting di Facebook. Tetapi bagaimana cara untuk kita rangka efektif copywriting tersebut? Okey, copywriting ni adalah ayat bagaimana kita mempengaruhi orang di platform, bukan saja online sebenarnya, platform offline juga kita sebut sebagai copywriting. Sebenarnya ilmu copywriting ni dah lama. Okey, copywriting ni lah bagaimana kita menggunakan ayat memukau, memikat, membuat orang percaya dan menjual. Itu adalah dinamakan copywriting. So copywriting ni dia ada banyak structure, dan antara structure yang paling utama, yang paling legend lah. Nak tahu tak yang paling legend? Nak tahulah. Kongsikan kepada saya. Yang paling legend kita menggunakan satu formula yang dinama Aida. Aida. Dulu dinamakan Aida. Diguna formula Aida. Nama orang Malaysia tu Aida. Aida. Tapi sekarang cara? Kita nama Aida. A, attention. Kita kena grab attention orang dulu. So contohnya attention ni dengan menggunakan tajuk, headline. Contoh kita baca surat khabar, kita tengok tajuk dulu. Sama juga dengan online, kita akan guna tajuk dulu. Contoh tajuk tu apa? Contohnya gara-gara bunga. Contoh gara-gara bunga orkid palsu ini. Okey. Anak saya yang dari tak nak pergi sekolah tiba-tiba nak pergi sekolah. Contoh. So ada ayat-ayat dia. Contoh lain, jika saya tunjukkan tiga cara bagaimana saya boleh membuatkan majlis kahwin anda lebih eksklusif, lebih mewah dan juga lebih ceria walaupun anda adalah manusia paling miskin di muka bumi, adakah anda berminat untuk ketahuinya? Contoh itu adalah ayat-ayat copywriting. Jadi bermula dengan headline untuk tarik perhatian orang, dan yang kedua A attention, I interest, wujudkan interest, minat, curiosity. Contohnya, korang pernah tahu tak satu bunga ajaib namanya bunga orkid penipu? Contoh yang mana telah membuatkan 70,997 kanak-kanak di seluruh Malaya. Kita nak tarik ni. Contoh. So kita mewujudkan rasa ingin tahu orang, rasa interest orang. Okey. So kita akan seeding ataupun kita bagi orang kata clue-clue sedikit tentang produk ni sebagai contoh. Supaya orang minat nak tahu apa lagi? Apa lagi seterusnya. Dan itu I. So kita buat dalam bentuk perenggan. D desire. Desire iaitu info tentang produk ni. Contohnya produk ni kita kena beritahu desire ni dipanggil dipecahkan pada FAB. F ni features, ciri-ciri. Warna dia. Dengan warnanya yang warna putih purple ini. Contoh. Kemudian A advantage. Ianya memberikan 5 kali kuasa kasih sayang. Contoh. Pula dah. Advantage. Kelebihannya. Kelebihan. Benefit sekaligus membuatkan suami anda jatuh cinta kembali. Benefit. Itu benefit. Itu dinamakan FAB. Kita boleh sebutkan contoh warna. Yang kedua material. Mungkin kita cerita tanah dia, pasu dia. So kita boleh masukkan sampai 5 hingga 7 poin. Jadi ianya dicerita dalam bentuk FAB yang mewujudkan keinginan orang untuk membeli. Ini cara yang digunakan oleh brand besar seperti Apple bila promote produk dia, Samsung. So dia menggunakan formula FAB. Kalau feature saja orang tak beli feature, orang nak beli result dia. Iaitu benefit dia, FAB. Dan advantage ni pula untuk membezakan dengan produk-produk lain di pasaran. So itulah dinamakan FAB. Dan seterusnya D desire. D C convince. Orang nak diyakinkan. Pujuk, kita nak pujuk. So bagi testimoni, tunjuklah kelulusan, ni dapat award ke. Okey, siapa orang berpengaruh dah pakai bunga ni. Jadi kita yakinkan orang. Kemudian last sekali barulah A. Action. So action adalah bagaimana kita membuatkan orang bertindak untuk order, untuk membeli. So mungkin kita masukkan offer yang kuat. 2, 1 contoh RM50, 3, RM70. Contoh. Siapa tak nak beli? Discount berapa, jimat berapa, dapat gift apa lagi. Kemudian ianya limited untuk berapa yang terawal sebelum pukul 12 tengah hari ni. Jadi itulah itu contoh. Aida tadi, betul kita panggil. Aida. Itulah cara untuk pronounce dia. Jadi bagaimana pula cara untuk menghasilkan kandungan pemasaran yang terbaik dalam sebuah perniagaan? Kandungan pemasaran. Okey, so bila kita nak hasilkan pemasaran yang baik, yang pertama kita kena faham market kita. Market, pasaran. Berapa besar kita punya pegangan pasaran?
Contohnya dari 100,000 orang, berapa ramai yang guna produk kita. So kita kena tahu kita di mana. Kita ni newbie baru masuk pasaran ke, kita punya sama kuat dengan kompetitor, ataupun kita ni lebih tinggi daripada orang lain di pasaran. Jadi ianya boleh menentukan strategi marketing kita. Seterusnya, berapa besar saiz market tu kita kena tahu. Kita kena tahu isu dalam market. Apa isu sedang berlaku? Contohnya isu, contoh bunga sekarang ni banyak bunga tipu. Contoh isu sekarang ni ramai orang buat bunga tapi bunga tak ada banyak pilihan. So kita kena faham isu-isu semasa, apa kehendak semasa. So itu maksudnya pasaran. Yang kedua, kita kena faham tentang audien, iaitu siapa bakal pelanggan kita. So bakal pelanggan kita ni ditentukan dari segi demografinya, geografi, umur, jantina, tempat dia kerja, tempat dia belajar, dan psikologi, psikografinya, iaitu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa masalah dia, apa yang diinginkan, dan seterusnya sosiografi, iaitu apa kaitan dengan brand kita. Mungkin dia dah follow kita dah lama ikuti. So di sini sosiografi ni dia boleh dipecahkan lagi. Contohnya mereka ni tak kenal kita lagi, so dia suspect. Kalau dia kenal kita, prospect. Kalau dia dah membeli dengan kita, kita namakan customer. Kalau dia dah beli berulang-ulang kali, banyak ataupun besar transaksinya, kita panggil client. Dan seterusnya agent. Jadi perbezaan ini akan menentukan keberkesanan pemasaran kita. Dan konten marketing itu sendiri, kandungan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah P, produk, kekuatan produk. Kelainan yang ada pada produk yang dinamakan USP, Unique Selling Point. Unique Selling Point. Kelainan dia, tak boleh sama dengan lain. Betul. Pernah bayangkan, pernah tengok tak lembu? Pernah. Lembu warna apa? Pernah. Lembu warna coklat. Coklat lagi, putih. Putih. Hitam. Hitam. Bayangkan lembu tu ada 100. Okey, bayangkan ada 1,000. Tiba-tiba ada muncul satu lembu yang warnanya sama dengan baju Cik Alia. Menarik. Itu dinamakan lembu purple kan? Purple cow. So, purple cow automatic akan grab attention orang. Orang akan tengok. So, strategi mencipta kelainan dalam satu persaingan yang sengit ni dinamakan purple cow marketing. Kelainan. Tapi itu tak cukup, kita perlu wujudkan value. Nilai yang mungkin orang lain tidak mampu berikan. Mungkin ada kekurangan di produk lain, kita boleh berikan. So secara tak langsung kita akan jadi strong. So menggunakan formula yang saya namakan MAP, kita ada peta. Market, audience, produk akan membuatkan marketing kita akan lebih efektif. Itulah rahsianya. Banyak cara-cara yang dikongsikan untuk menghasilkan konten marketing yang terbaik. Berdasarkan pengalaman Sifu mengendalikan Sifu Bag Sendirian Berhad, dah berapa tahun dah mengendalikan Sifu Sendirian Berhad ini? Tahun ketujuh dah. Masuk tahun ketujuh, alhamdulillah. Jadi, apakah kesalahan lazim yang pernah dibuat oleh peniaga-peniaga atas talian di luar sana?